Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Salam Satu Hobi Lebah Trigona. Gas kencang. Video kali ini saya menyajikan apakah lebah jenis biroi bisa hidup rukun dengan lingkungan mayoritas lebah jenisnya levisec. Ini kebetulan baru datang lebah jenis biroi, bantuan dari Dinas Kehutanan ditujukan untuk kelompok pembudidaya lebah trigona. Bagaimana kelangsungan lebah jenis biroi ini? Apakah akan berkembang biak dengan bagus? Karena di daerah ini mayoritas lebah trigona jenis levisec. Lebah ini disimpan di area lahan 10 meter ke 8 meter. Saat ini baru ada 25 stup. Mudah-mudahan jenis biroi ini bisa hidup rukun dan berkembang dengan baik. Adapun bentuk dari rak penyimpanan stup bentuk L ini 8 meter ke 6 meter. Sedangkan bunga yang ditanam saat ini baru bunga kertas zinnia sama bunga Batavia. Konon katanya bunga Batavia itu bukan bunganya saja yang trigona ambil, melainkan getahnya juga. Bunga ini bantuan juga dari Dinas Kehutanan sama bunga air mata pengantin yang sudah saya bikinkan video berapa lama bunga air mata pengantin mulai berbunga dari sejak tanam. Bagaimana kelanjutannya perkembangan dari biroi ini di daerah mayoritas lebah trigona jenis levisec? Apakah akan berkembang baik? Saya akan sajikan perkembangannya terus sampai harapannya berhasil dan berkembang dengan baik. Di daerah teman-teman saat ini yang ada di alam jenis trigona levisec, dan bagaimana kalau budidaya lebah jenis biroi? Karena antara biroi dengan levisec itu produksi madunya lain. Kalau biroi lebih cepat dan lebih banyak, kalau levisec itu sedikit dan butuh waktu lama. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat koloni lebah biroi ini dalamnya seperti apa. Nanti biar tahu perkembangan per minggunya seperti apa. Ketinggian baru 10 cm dari dasar. Terima kasih Kang Yusep. Takutnya mereka kabur. Nih Kang Yusep ya. Jadi yang sehari-hari monitor dari lebah biroi ini itu Kang Yusep. Ini juga sedia madunya banyak, mau madu odeng, mau madu nyiruan atau madu trigona. Oke, kita coba lihat di video selanjutnya bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan jenis biroi ini bisa tumbuh bagus di lingkungan mayoritas lebah trigonanya jenis levisec. Kita tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusep.